Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, sekarang kami akan membagikan resep kue kering yang kedua ya. Kalau kemarin kan kita udah bikin yang untuk spread coklat ya. Nah, ini yang kedua adalah lidah kucing pelangi. Nah, ini biasanya disenengin oleh anak-anak gitu ya, lidah kucing pelangi karena warna-warnanya karena berwarna-warni seperti itu. Nah, lidah kucing ini biasanya dibuat untuk memanfaatkan putih telur yang biasanya ditinggalkan ataupun dipisahkan dari kuning telur ya. Sebagian besar kue kering itu menggunakan kuning telur, jadi putih telurnya itu tidak digunakan. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk membuat kue lidah kucing. Nah, tapi lidah kucing yang akan dibuat oleh Kemang Mangkok, lidah kucing yang renyah, sepernyah ya, jadi nanti juga menggunakan kuning telur dan juga seperti apa bahan-bahannya. Alhamdulillahnya proses hanya adalah ini tepung terigu sebanyak 275 ya, kemudian margarin dan mentega ini 300 gram ya, margarinnya 200, mentega atau butternya sebanyak 100 gram ya. Kemudian gula halusnya sebanyak 175 gram. Kemudian ada susu bubuk ini 2 sendok makan. Kemudian kita pakai juga ya kuning telur ya, ini supaya teksturnya lebih lembut, renyah gitu ya, tidak keras. Kita pakai 3 kuning telur ya. Kemudian putih telurnya sebanyak 100 ml. Ada vanila, kemudian ada perenyah kue masing-masing setengah sendok. Nah, untuk pewarnanya sebenarnya lidah kucing bisa juga tidak dikasih warna, jadi polos putih gitu ya, atau diberi warna coklat. Nah, kita akan bikin lidah kucing pelangi dengan warna-warni, dengan pewarna makanan. Gula harus kita ayak ya, supaya nih pasti ada kumpalan-kumpalan seperti ini ya, yang kita tidak harapkan. Ini harus kita haluskan, kita kocok sampai kita masukkan vanila, kemudian perenyah cookies ya. Kemudian kita butiran tepung ini harus kita hancurkan. Tuh, dari lidah kucing itu menjadi empuk gitu, garing tapi empuk. Nah, setelah kita kocok campuran tepung gula halus dengan ya kue, kemudian vanila ya, dan margarin, kita tambahkan 3 kuning telur. Jadi kita menggunakan 3 kuning telur ya. Hmm.
Kemudian kita tambahkan tepung, tepung terigu ya, 275. Nah, kalau untuk tepung kita ayak juga supaya perongkolan-perongkolan ininya, apa namanya, tepungnya itu halus ya, ambiar ya. Dua sendok makan tepung susu bubuk ya. Kemudian kita blender. Teman-teman, di tempat yang lain kita akan kocok 100 ml putih telur ya. Kita kocok tempat lain sampai dia nanti matang. Ini kita kocok sampai mengembang sempurna. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kita campurkan kocokan putih telur ini yang sudah kita kocok sempurna ke dalam adonan tepung. Nah, ini sama, jadi adonan lidah kucing ini juga kita akan masukkan ke lemari es dulu ya, sebelum kita cetak ya, kita warnai dan kita cetak. Kita masukkan dulu ke kulkas. Supaya dia lebih renyah. Kita akan membuat ya, mencetak kue kering lidah kucing. Jadi lidah kucing itu bisa juga polos seperti ini, langsung kita cetakin gitu ya. Kita cetakan seperti ini. Nah, kita akan bikin lidah kucing pelangi yang berwarna-warni ya. Kita warnai dulu. Ini ada 5 warna ya, biru, kuning, hijau, merah, ungu. Nah, kasih ciku hitam. Ada yang pingin polos? Sedikit ya. Hmm.
Kuning, kemudian merah. Oke. Membuat ini siap untuk dimasukin ke toples. Terima kasih sudah menyaksikan video cara membuat roti kering dari kembang mangkok. Semoga bermanfaat. Tetaplah menjadi diri sendiri, terus semangat dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen ya, untuk mendapatkan update video yang lain dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.